Jelang upacara kemerdekaan 17 Agustus yang tinggal menghitung hari, pasukan pengibar bendera atau Paskibraka Lampung terus mengoptimalkan latihan pengibaran bendera. Sebanyak 24 peserta Paskibraka hasil seleksi dari sejumlah kabupaten kota Provinsi Lampung ini melakukan latihan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Terpantau pada Rabu siang latihan digelar di lapangan Korpri Bandar Lampung. Peserta Paskibraka tengah mengoptimalkan fisik, baris berbaris, dan mengatur ruang jarak yang cukup. Kita berharap upacara yang lengkap, yang karena protokol kesehatan yang harus dilaksanakan tahun ini, itu tidak mengurangi makna dan arti apa itu kegiatan 17 Agustus yang sakral sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pasukan pengibar bendera pusaka akan tetap memberikan hasil terbaik dalam pengibaran sangsaka bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.